Kalau kalian suka, boleh nanti diajak lagi temennya atau saudaranya. Kalau nonton, dibantu, dipromosikan juga dia. Agar yang nonton bisa lebih banyak lagi, misal dia lebih banyak lagi orang terhibur. Oke? Lihat itu ada tante di sana nonton juga, gimana tante, bagus nggak filmnya? Oke. Okay. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Kita tunggu review, komen, semuanya di Instagram ya. Sekarang boleh nggak kalau minta foto? Mungkin kita foto dulu ya sama ya. Di Bali kan. Yep. Nah sekarang ini kalau dalam masa sadar ini aku baru pertama kali ke Lombok. Baru pertama kali. Kalau Rizky sendiri boleh? Ini aku yang kedua ke Lombok. Kalau berapa tahun terakhir? Mas, 2 tahun terakhir itu 2 tahun yang lalu. 2017 ya. 2017. 2017 pas pada saat film pertama kalian berarti itu ya. 2016 tuh. 2012 ya. 2012. Naik lagi. 2015. Naik lagi ya. Kita yang pertama 2014. 2014 ya. Iya. 2017 ya. 2017 Love Story 2. Ya. 2016 ini. Ini yang kedua kali berarti yang ke selanjutnya untuk disandingkan ya. Pasangan lama bertemu kembali. Oke, baik, terima kasih ya. Jelas ini adalah press conference dari film kalian, film calon ini. Jadi spesial banget untuk pagi hari ini. Jadi kafe itu hanya mengundang influencer dari Lombok dan rekan-rekan media saja. Tujuannya di sini mungkin kita nanti selain mengorek ya. Apa aja sih cerita dari film mereka berdua? Ntar kita buka Q&A ya buat teman-teman yang ada di sini ya. Jadi siapkan pertanyaan terbaik teman-teman buat mereka berdua. Siap. Kita punya banyak waktu ya kalau di sini ya. Boleh ya, punya banyak waktu ya di sini ya. Kita punya banyak waktu lah. Oh. Ya. Silahkan. Siap. Oke, pertanyaan pertama saya mungkin kalau mengenai film kalian, saya akan buka pertama kali pertanyaan ke Michelle. Ningsi ya? Ningsi? Selamat pagi Ningsi. Kalau tadi juga ada teman-teman yang bilang Ningsi selamat pagi. Michelle, saya pernah baca sekilas kalau ini sebenarnya adalah film terbaru dengan satu karakter yang berbeda ya, yang biasanya Michelle perankan ya, dengan yang mungkin kalau sudah romantis ya udah romantis habis gitu ya. Dan kalau sekarang itu punya karakter yang berbeda ya di film calon dunia. Boleh dong share ke kita kira-kira seperti apa pengalamannya Michelle di film terbaru Michelle yang baru dibuat. Jadi di film calon ini kali ini aku dikasih kesempatan untuk main film yang genrenya itu komedi ya, drama komedi. Kalau film-film aku sebelumnya sama Rizky itu kita drama romance, tapi kali ini kita dikasih kesempatan untuk syuting film drama komedi. Kali pertamanya aku juga main komedi dan so far menurut aku tidak segampang drama ya, karena kita itu tidak dituntut untuk melucu, tapi gimana caranya menciptakan situasi yang terkomedi. Jadi emang itu jauh lebih sulit, karena emang kalau situasi yang dapet kita harus ciptain itu berulang kali, take-nya berkali-kali. Tapi kalau drama itu bisa didapatkan dari chemistry, dari momen, dari mood. Tapi kalau komedi itu benar-benar dari spontanitas yang alhamdulillah kita di sini didukung sama pemain senior, ada Pak Manoto, Tante Cut Mini,
terus Om Selamat Raharjo juga sama Om Anini, itu emang mereka benar-benar sangat berperan besar membantu tim penyutradaraan film Calon Mini banget nih, supaya gimana bisa sekomedi tersebut gitu. Sebenarnya sih kalau secara skenario itu masih sangat drama, tapi karena didukung sama mereka-mereka yang sangat senior, jadinya situasinya itu tercipta sendiri sih. Tidak terlalu susah ya untuk menciptakan mungkin nuansa drama komedi tadi ketika bertemu dengan banyak banget artis senior seperti itu ya. Iya benar. Siap. Kalau dari Michelle sudah, berarti dari Rizky nih, gimana pengalamannya dalam Calon Mini? Ini masih genrenya susah ditemukan kalau menurut Rizky sendiri. Karakter sebagai seorang agak sedikit tidak romantis ya berarti ya di sini ya, kesannya seperti itu ya. Kalau saya boleh saya dikoreksi kalau saya salah. Di enggak sebenarnya si Satria karakter yang saya main di sini dia orang yang cukup romantis sih. Dia tetap cool, dia jago mengolah kata gitu. Jadi cukup romantis lah ya. Cowok di mengolah kata kan ya romantis lah ya. Dan di sini dia sosoknya Satria ini sebenarnya agak nggak ditujukan dulu di awal, dia agak diubetin. Jadi kita surprise, nah, dia bakal muncul dengan surprise sih saat dia munculnya. Dengan surprise ya. Tapi kalau sebenarnya saya mungkin suka juga nonton kemarin filmnya itu memang chat ini memang sudah terbangun di skenario dari 2 hari kemarin seperti itu ya. Iya. Benar ya? Benar-benar. Benar banget ya. Oke, balik ke Michelle lagi nih. Kalau gitu, pulang itu dari Jogja ke Jakarta ya. Itu sebenarnya filmnya, kalau saya tidak salah, itu tidak mau dijodohkan ya, seperti itu ya? Boleh? Boleh kita ceritakan kembali, Michelle? Tidak mau dijodohkan? Kenapa kamu dijodohkan pada saat itu ya? Apakah kamu sudah kecapel sama Satria dengan kata-kata penjagaannya pada saat itu? Sebenarnya tidak, jadi motivasi Ningsi untuk ke Jakarta kabur dari rumahnya, tempat asalnya itu lebih ke yang karena dia punya cita-cita dan impian yang sangat luar biasa untuk menaikkan taraf hidup keluarganya. Jadi dia yakin sama diri dia kalau apapun yang terjadi dia pasti bisa lewatin karena dia melakukan ini untuk keluarganya. Jadi dia berusaha untuk keluar dari stereotip kampungnya yang bilang kalau perempuan itu tempatnya itu cuma di dapur sama di kasur gitu katanya. Sumur, dapur, kasur itu kan kata-kata stereotip dari kampungnya Ningsi ya. Benar. Jadi kalau Ningsi bilang saya pengen kuliah bahkan sampai S2, tapi budenya bilang kamu kuliah kan udah sampai kamu sekolah udah sampai S3. SD, SMP, sama SMA. Ya benar ya. Jadi udah nggak perlu lagi langsung nikah aja. Nah, karena yang dipikirkan Ningsi kalau dengan dia nikah itu nggak menyelesaikan apa-apa, dia nggak menggapai impiannya, dia juga tidak begitu memperbaiki taraf hidup keluarganya. Dia pengen keluar dari stereotip itu. Siap. Itu yang menjadi salah satu motivasi kenapa Ningsi kabur dari Jogja menuju ke Jakarta. Dan sepanjang perjalanannya dia menemukan apa yang selama ini dia cari gitu. Kamu itu satu-satunya teman Oma. Terus kamu pergi. Aku kan pergi untuk cita-cita aku, Ma. Iya, tahu. Muncul yang namanya Ningsih.